Hello, welcome back to my YouTube channel. Saya sekarang lagi ada di Kaliurang. Dan kesempatan kali ini saya akan mereview motor saya sendiri. Motor Vario Techno 125. Oke, sebelum dimulai saya mohon maaf kalau motornya agak kotor karena ini barusan dibawa perjalanan dan ini saya lagi di Kaliurang, Cangkringan tepatnya, di bawah Gunung Merapi, itu Gunung Merapinya. Oke, kita mulai dari yang paling depan. Yang paling depan di sini saya pakai windshield. Tujuannya biar dada saya nggak terlalu kena angin langsung kalau misalkan bawa motornya agak kencang. Ini warnanya transparan. Sebenarnya ada pilihan warna lain, ada hitam, kemudian orange juga ada. Cuman saya lebih cocoknya kayaknya warna putih aja. Maksudnya bening kayak ini, transparan lebih enak aja dilihat. Kemudian spionnya saya ganti pakai spion Vespa. Ya nggak tahu kenapa motor-motor saya yang dulu juga pakainya saya ganti semua pakai motor kayak gini. Kemudian ada apa ini namanya, handguard. Saya pasang sendiri. Murah kayak gini. Ya sebenarnya kalau ini untuk aksesoris saja. Kemudian selanjutnya kita ke bawah. Di bawah sini spakbornnya saya sudah rubah. Jadi ini bukan pakai spakbor asli dari Vario 125. Cuman ini saya ganti dengan Ninja 250. Jadi spakbornnya yang belakang ini dipotong. Jadi sebenarnya harusnya panjang. Cuman spakbornnya saya potong biar sesuai dengan Vario 125. Oke, kita next. Selanjutnya di bawah sana ini ada karpet. Karpetnya saya beli di bengkel banyak, Monster Energy. Kemudian saya tambah ke tengah. Di tengah sini joknya saya ganti. Ini joknya jok kulit sintetis. Jadi kalau misalkan panas, nggak panas banget. Kalau misalkan pas hujan juga nggak merembes. Oke, next kita ke box bagian belakang. Di sini saya tambahkan box sendiri, ukurannya 39 liter, mereknya Kappa. Ini menurut saya sangat membantu, apalagi kalau misalkan kita perjalanan jauh, barang-barangnya bisa ditaruh di situ. Kemudian bracketnya juga saya sudah ganti sendiri. Jadi kalau yang tadinya kan nggak kayak gini, terus karena ada box, kita sekaligus ganti bracketnya menjadi seperti ini. Kalau untuk ban dan lain sebagainya masih sama, cuman nanti pengennya sih saya nanti bagian ini, bagian stang ini nanti saya rubah, jadi nggak kayak gini. Tapi nanti dibuat langsung stang telanjang itu, nggak pakai ada bodinya.
cuman nyicil dulu. Jadi ini yang sementara, modifikasi sementara buat touring dari saya. Ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, atau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan langsung di komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video.